Hari ini kami nak cat dinding depan pintu masuk. Dan kami dah clearkan tadi kat sini ada almari ada dua. Tapi kami dah clearkan sebab kami nak bagi, memang nak bagi luas. Cuma kami nak letak kosong table juga sini. So kita akan mulakan cat di bawah-bawah dulu macam biasa. Cat almond. Kami suka cat ni. Adik, macam kita punya bilik surau kan? Okey, tengok kami cat. Kita kena cat bawah dulu. Ini adalah kami punya happy pill. Okay, so bukan dia tak boleh panggil orang cat. Boleh. Cuma benda ni, kalau kita boleh buat sendiri, kenapa dia tak boleh buat? Buat je lah, ada masa kat rumah, buat je lah. Bukan susah pun nak mengecat ni. Tak sabarnya, kami sebenarnya tak sabar nak tengok benda ni dah siap cat. Sebab kami nak letak kosong table kami. Kota ada table lamp. Lepas tu kami nak letak frame kat sini. Kami cat ni kan. Adik, kata bila benda dah siap, jadi macam kita pun macam, wah, bestnya, inilah hasilnya. Okay, so rasa macam, kat mana nak cat lagi pula. Haa, macam tu, dia jadi macam tu. Kan. Ini kita kena, yang ni macam biasa lah. Kami ni spray gold. Adik, mari spray gold tau. Dinding ni pun dah lama, dah 11 tahun. Jadi macam-macam lah, dia jadi kuning. So, 11 tahun. Tu dia, kami cat balik. Kan? Tak sabar nak raya. Sebab air tak ada kampung. Jadi, kita nak cantikkan rumah. Sini dah kata 99% siap. Okey, sebenarnya kat sini kami ada nak letak satu pasu besar dengan pokok hidup. Tapi tunggu pasu besar dengan pokok hidup tu malu. Kami dah siap pasang. Lebih elok drill lah. So dia nampak kemas sikit kan. Tapi kami tak mau rosakkan dinding. So kami letakkan pegang lah. Okey, kami hook je benda ni, frame ni. Okey, sekarang masa untuk kita gantung frame. Okey, memang kami dah plan untuk gantungkan frame ni kat sini sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni kat atas. Baik. Okey. Okey. So kita tengok sama aja. Dia sama ke tak? Sama tak? Sama tak? Sama? Terbaik. Okey, ni kita letak kat sini. Okey, last kali. Lepas tu sebenarnya kat sini pasu kami akan beli pasu besar. Kami dah order pasu besar warna hitam dengan pokok hidup sat. Kami tak info dia. Tak tahu dia dah order ke belum. Hello, Hazel, mana pasu kami? Ha? Oh, lama dah tunggu ni Hazel. Dah siap dah kami gantung frame ni. Tolong hantar pasu kami sekarang. Bye. Nah, telefon dah. Hazel yang bertanggungjawab untuk bagi kat kami pasu. Dia kata dia nak bagi hadiah pasu kat kami. Kami tunggu pasu dia. Mana? Okey, kita dah habis kat sini. So, DIY adalah manja gitu kat sini. So korang pun boleh buat macam ni. Sudut yang macam kata sweet-sweet lah kan. Okay, buat sendiri je, senang je. Okay, kalau korang nak tengok daripada nak tengok lagi apa lagi yang kami DIY, ada lagi sebenarnya episod yang akan datang. Ada lagi best sangat. So korang like, share and subscribe vlog kami. Okay.